Saya yakin ramai orang dekat Malaysia ni dah ada hibah takaful. Tapi, apa maksud hibah? Apa itu hibah? Jadi video ini, kita akan sembang mengenai hibah. Jom! Assalamualaikum. Hai, saya Remy. Apa khabar semua? Saya harap anda sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tambah-tambah sekarang ni waktu PKPP, PKPB. Video kali ini, saya nak kongsikan, kita nak sembang mengenai hibah. Sebab saya yakin ramai orang dekat Malaysia ni yang dah ada hibah takaful. Sama ada dibuat hibah takaful ataupun dibuat hibah melalui wasiat dan sebagainya. Jadi apa maksud hibah? Apa itu hibah? Hibah ini adalah perkataan dalam bahasa Arab. Maksud dia apa? Maksud dia adalah pemberian secara sukarela kepada sesuatu pihak tanpa mengharapkan sebarang balasan semasa dia hidup. Ianya juga merangkumi sedekah dan juga hadiah. Maksud ketiga-tiga ni, iaitu hibah, hadiah dan sedekah ni hampir sama. Tapi ianya ada sedikit berbeza dari aspek tujuan dia. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, sedekah. Sedekah ini adalah pemberian secara sukarela kepada seseorang dengan mengharapkan pahala daripada Allah SWT di akhirat kelak. Biasanya sedekah ini diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin, kepada orang yang mampu dan kepada orang yang tidak mampu. Okey, itu sedekah. Yang kedua adalah hadiah. Hadiah ini biasanya pemberian sukarela juga kepada seseorang yang biasanya orang tu ada hubung kait ataupun ada hubungan antara satu sama lain dan ia mengharapkan kasih sayang daripada orang yang diterima hadiah tersebut. Okey, maksudnya pemberi ini dia nak bagi hadiah dekat seorang tu mengharapkan kasih sayang lah ataupun mengharapkan hubungan mereka lebih erat. Contohnya, seorang sahabat dia bagi hadiah kepada sahabatnya ataupun suami dia beri hadiah kepada isterinya. Maksudnya ada hubungan ataupun seorang ayah atau seorang ibu beri hadiah kepada anaknya dan juga sebaliknya. Okey, itu hadiah. Jadi kalau kita tengok definisi itu, ianya boleh dikatakan bahawa hadiah dan sedekah ini adalah hibah. Tetapi tak semestinya hibah itu adalah hadiah dan sedekah. Itu yang dikatakan beza dari segi tujuan dia. Okey, jadi apa maksud hibah sebenarnya? Hibah ni sebenarnya boleh dikatakan lebih general lah. Okey, pemberian secara sukarela kepada sesuatu pihak, kepada seseorang tanpa mengharapkan balasan semasa dia hidup. Oleh itu, daripada definisi yang saya sebutkan tadi, saya dapat simpulkan bahawa dalam hibah ada 6 ciri-ciri. Okay, yang pertama adalah akad pemberian daripada si pemilik harta itu kepada penerima ataupun kepada sesuatu pihak. Ciri yang kedua, harta yang boleh dihibahkan adalah ain harta tersebut, bukannya hutang dan bukannya manfaat. Contoh manfaat apa dia? Saya nak hibahkan penggunaan motor. Tak boleh. Sebab itu manfaat kepada motor. Penggunaan motor itu adalah manfaat kepada motor tersebut. Kalau dia nak hibahkan motor, boleh. Tapi dia nak hibahkan manfaat, tak boleh. Okey, apa itu ain harta? Anda boleh rujuk ustaz-ustaz yang berdekatan dengan anda. Apa maksud ain harta? Saya nak cerita kat sini agak teknikal sikit. Dan lagipun saya bukan ustaz. Okey, ciri yang ketiga, hibah ini diberi tanpa mengharapkan balasan. Ciri yang keempat adalah hibah ini berkuat kuasa semasa hidup. Bermaksud akad hibah itu dilakukan semasa hidup. Manakala ciri yang kelima adalah hibah ini diberi secara sukarela, bukan paksaan. Maksud paksaan macam mana? Contoh paksaan lah. Okey, hang mesti hibah kat aku lah kereta ni. Hang mesti hibah kat aku rumah ni. Bukan. Hang mesti buat hibah takaful dekat aku 100,000. Itu paksaan. Hibah ini mesti dilakukan secara sukarela. Ciri yang terakhir ataupun ciri yang keenam adalah hibah ini bukan bertujuan untuk mengharapkan pahala daripada Allah ataupun bukan bertujuan untuk mengeratkan hubungan kasih sayang. Okey, jadi dari segi praktikalnya di Malaysia ini, ramai orang yang dah buat hibah takaful. Apa maksud hibah takaful? Saya yakin semasa anda nak langgan takaful, biasanya khususnya takaful hayat, bukan medical card, anda akan diminta untuk mengisi pilihan antara hibah dan penama. Apa itu penama? Anda boleh rujuk balik video yang saya pernah ceritakan mengenai penama dan kesan-kesannya. Hampir semua takaful kat Malaysia ni boleh buat hibah ataupun penama. Macam mana pula dengan hibah takaful? Hibah takaful ini adalah hasil daripada gabungan antara hibah dan juga amanah. Macam mana ia berlaku? Saya bagi contoh. Seorang suami dia ambil takaful kemudian
pampasan tersebut dia nak hibahkan 100% kepada isterinya. Jadi, si pemberi itu telah mengamanahkan syarikat takaful untuk memberi hibah kepada isterinya setelah ia meninggal dunia. Jadi, dalam hibah takaful sebenarnya adalah hibah bersyarat. Okey, hibah bersyarat ni macam mana? Hibah bersyarat ini, dia buat akad hibah semasa dia hidup. Kemudian, okay, saya bagi contoh situasi lah nak mudah faham kan. Kita berbalik pada kisah tadi. Seorang suami, dia nak hibahkan RM200,000. Dia akad hibah itu semasa dia hidup. Kemudian RM200,000 itu diberikan kepada isteri setelah si pemberi itu meninggal dunia. Itu yang dikatakan hibah bersyarat. Tapi apa yang berlaku sekiranya penerima hibah itu meninggal? Okey, apabila penerima hibah yang kita tulis dekat situ meninggal, harta tersebut akan berbalik kepada si pemberi sebab pemberi masih hidup. Dalam takaful, kita dibenarkan untuk tukar nama penerima hibah sekiranya penerima hibah itu meninggal dunia. Tetapi, kalau kata si pemberi itu meninggal dunia, maka syarikat takaful itu akan memberikan pampasan tersebut kepada si isteri. Okey, itu adalah hibah takaful. Okey, kita berbalik kepada hibah itu sendiri. Hibah ini penting ke? Hibah ini penting kerana proses hibah ini adalah proses untuk memudahkan pembagian harta, untuk elakkan daripada perebutan harta sesama waris nanti. Sebab ada satu perkara yang anda perlu tahu bahawa hibah ini adalah terkeluar daripada hukum faraid. Maksudnya, sekiranya suami itu memberi hibah RM200,000 kepada isteri ataupun dia hibahkan rumah, hibahkan kereta ataupun apa-apa saja harta, waris-waris lain tidak ada hak untuk mengatakan bahawa ini adalah harta yang perlu difaraidkan. Tidak, sebab hibah tidak akan diagihkan mengikut faraid. Okey, anda boleh rujuk di video yang lepas bahawa ada beberapa tapisan sebelum ianya sampai ke faraid. Saya tak sebut di sini, anda boleh rujuk balik video yang sebelum ini di bawah tajuk bernama tersebut. Ianya sangat penting untuk kita tetapkan harta itu nak hibahkan kepada siapa supaya apabila kita dah tak ada nanti, sedikit sebanyak apabila kita dah buat hibah, ianya memudahkan proses pengagihan ataupun pembahagian harta nanti, dan ianya juga dapat mengelakkan daripada perebutan harta. Okey, berbalik kepada takaful tu tadi, apabila kita nak langgan takaful antara hibah dengan penama, yang mana satu kita nak pilih? Dan anda tahu tak, sebenarnya hibah ini boleh terbatal atas beberapa keadaan. InsyaAllah, dua persoalan ini saya akan terangkan di video akan datang. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Arim Azman. Dan jangan lupa share sekiranya video ini bermanfaat untuk anda. Okey, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.